sesuai judulnya, kakak mau unboxing lagi kereta api RC. Wow, ini di depan kakak sudah ada kereta api RC yang lama. Ini adalah lokomotif CC201. Lihat, wow, keren gak? Wah, keren ya, mirip seperti aslinya. Lihat, nah ini yang biasa kakak videoin di video-video sebelumnya. Oke, kita simpan. Dan hari ini kakak mau unboxing. Siap teman-teman, lihat. Tuh, lihat teman-teman, di atas jembatan kereta api ada dus. Wow, ayo kita ambil. Nah, hari ini kakak ngonten di depan rumah kakak. Dan ini lihat, kakak bikin diorama dadakan lagi. Ada weselnya, kemudian di sini juga ada wesel. Dan kakak buat ke selokan. Lihat, ini ada selokan kecil teman-teman. Lihat, dan kakak melewati jembatan dari kereta api. Lihat, wah, lihat. Wih, keren gak? Kalian suka gak? Lihat. Wih, nanti kereta api melewati jembatan. Dan sekarang kita buka dulu teman-teman. Kita menjauh dari diorama. Nah, di sini. Oke teman-teman, kalian sudah siap? Kita buka. Nah, ini di depan kakak sudah ada dus, yaitu berisi kereta api RC. Nah, ini teman-teman, siap kita buka. Ini bakal keren sekali. Lihat, wow, ini di dalamnya ada dua kereta api RC. Apakah kalian sudah siap? Oke, kita buka bersama-sama. Ini kakak sudah memegang gunting. Tapi ingat, kalian tidak boleh bermain gunting karena nanti takut kena tangan ya. Kalian cukup melihat saja. Wah, teman-teman. Wah, dusnya tebal sekali. Oke, oke. Kakak akan membukanya. Pelan-pelan. Wah, mau turun hujan. Sebelum turun hujan, kakak harus segera membuka isi dalam dus ini. Ya teman-teman, keren. Wah, lihat. Wah, ya teman-teman, ini adalah mainan kereta api RC. Wih, wah, sepertinya. Lihat, kita ambil satu persatu. Wah, lihat. Wah, ini apa nih teman-teman? Apa nih? Simpan dulu. Kemudian, wah, lihat. Dua dus. Sepertinya ini lokomotifnya. Ini, wah, ada gerbongnya juga teman-teman. Wah, gimana bukanya? Sebentar, sebentar, pelan-pelan. Dan ini remote-nya. Nah, lihat, ini remote-nya. Nah, benar saja. Lihat, kita buka. Wah, remote super. Seperti remote yang sebelumnya. Dengar, ada tukang apa tuh? Tukang bakso. Kedengeran nggak? Barusan ada si emang-emang tukang bakso sedang mukul-mukul mangkuk. Oke, lanjut teman-teman. Lihat, ini ada dua remote. Itu berarti ada dua lokomotif kereta api RC. Wah, keren. Kita simpan di atasnya, kita simpan di atasnya. Dan sekarang kita buka. Wah, lihat teman-teman. Wih, ini adalah, lihat, lihat, lihat gerbongnya. Wah, ayo kita buka pelan-pelan. Kita buka, oke. Wah, wah, lihat teman-teman. Wah, keren sekali. Lihat. Wih, gerbongnya ini ada. Lihat, kapernya untuk menyambungkan gerbong ke lokomotif RC. Wah, keren. Kemudian, belakang juga ada, lihat teman-teman. Wah, ini rodanya. Roda Rail King ini bisa berjalan di kereta api Rail King. Nanti kita jalankan di diorama teman-teman. Wah, keren sekali pastinya. Oke, lihat ada satu. Kemudian, ya teman-teman, kita lihat dulu ini ada berapa gerbong. Kita lihat, lihat. Oh, wih, kelihatan nggak? Satu, kemudian ini ada dua. Wah, wih, ada gerbong pembangkit. Lihat, wow. Ada gerbong pembangkit ya teman-teman. Lihat. Wih, keren. Keren, 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 keren. Mirip seperti aslinya. Wow, keren sekali. Oke, teman-teman lihat. Nah, ini
coba kita buka dulu ini apa ya. Oh, lihat teman-teman. Ih, dikasih kaplernya.